di bajunya. Halo? Oh, iya. Loh, kok bisa begitu? Baju. Ukuran XL menjadi M. Loh, kok bisa susut? Ini laundry gimana ini? Halo? Oh, iya. Saya minta maaf. Nanti biar diganti sama pembantu saya. Ini asisten saya. Ada yang nggak beres. Iya. Mohon maaf loh ya. Terima kasih atas kebijaksanaannya. Bapak. Iya, Pak. Oke, Pak. Hormat, Pak. Komandan Satpol PP marah, coba bayangin. Hormat, Pak. Hormat. Ini kenapa bisa terjadi? Gak tahu tuh, Pak. Kok gak tahu? Ini juga kasusnya kosong. Ini banyak. Banyak orang komplain. Siapa yang salah? Bajunya pada bolong, Pak. Pada rusak. Yang baju di laundry kok bisa bolong? Yang bolongin siapa? Ya yang nyuci, Pak. Ngayangin loh kamu ini. Hai. Kamu tuh gimana? Guyang-guyu tambah cantik. Saudara enggak? Ya, kamu kerja bisa sama Apkan. Jujur aja. Kamu tuh udah punya pacar belum? Jujur aja. Jujur ya, Pak. Pak Tarsan itu ngingetin aku kayak mantan pacarku yang dulu. Iya. Mirip. Aku seperti pacarmu dulu. Cocok enggak? Ya, cocok. Kamu jangan membuka peran ya. Kamu itu bikin deg-degan aja kamu itu. Jujur aja, kalau kamu senurut sama aku, gajimu berapa satu bulan? Gajiku, ya nih Pak, udah 6 tahun kerja di sini, gak pernah naik. Berapa satu bulan? Masuk 2 juta, sekarang 6 tahun juga masih 2 juta. Satu bulan 2 juta? Iya. Mulai sekarang 4 juta. Aduh. Ngambilnya 2 bulan sekali. Oh, sama aja toh Pak. Itu kan dinas, tapi pribadi dari aku ada, asalkan kamu nurut. Ini urusan pekerjaan itu utamakan dulu. Dicari kira-kira siapa yang bikin masalah. Oh, iya Pak. Yang nyuci baju. Siapa namanya? Pak Nur Buat kali ya Pak? Dia telepon. Bagian cuci baju. Telepon. Halo Pak Nur Buat. Halo, belum dipencet kok sudah halo loh kamu ini. Lupa ya Pak. Pencet dulu. Iya lupa Pak. Tunggu. Saking kesengsem loh sama Pak Tarsan aku. Halo Pak Nur Buat. Ditunggu Pak Tarsan di lobi depan. Iya. Gitu dong. Walaupun buat datang, jangan sampai tahu persoalan ini urusan pribadi ya. Tapi waktunya marah kerja-kerja. Oh iya Pak. Bab orang kerja itu jangan sampai, oh kamu. Saya nggak tahu Pak, tapi dengar kok. Ya apa-apa, nanti ada uang dengar. Kamu kerjamu bagaimana? Nyuci. Banyak orang komplain masalahnya gak bener. Banyak baju dan pakaian yang susut gara-gara cucian dari sini. Coba, apa alasannya? Mesinnya rusak, Pak. Mesin cuci 3 yang rusak 4. Kok bisa begitu? Yang satu parah banget. Jadi, supaya cepet bersih, tak cuci pakai batu. Nah, ini. Suami kerjaannya tiap hari cuman marah-marah. Sejak kapan kamu marah-marah? Ayo lawan. Ayo lawan. Ayo. Semua pegawai kamu marahin. Mami, kalau ngomong jangan keras-keras. Mami, emang namaku Sarmi ya, Pak? Lawan. Beraninya sama pembantu doang. Gini loh ya, aku tuh kan kepingin kamu tuh gak marah-marah di depan anak-anak. Kalau gak kepingin aku marah di depan anak-anak, kamu juga jangan marah. Kepikir dia itu orang kecil. Ya dia saleh. Salah. Nah, coba bayangin, orang komplain gara-gara cuciannya Nur Buat. Mesin cuci rusak, gak ngomong, gak pakai sabun, pakai batu. Bayangkan, Mam. Nur Buat! Nah. Cik! Bener apa yang diomongkan suami saya? Iya, Bu. Mesinnya rusak. Kamu pakai mesin apa? Mesin tik. Ya mesin cuci, Bu. Kok gak laporan? Nggak. Ini nanti kalau langganan kita pada komplain. Terus Mau. Gimana coba? Dan Mau. Kamu! Si! Iya Bu. Jangan ngomong. Beres! Mbak. Siap! Gerak! Berhitung! 1 2 3 4 4 5 6 7 8
sebelan. Ini kayak... 10-11. Kok undang upacara gimana sih? Gak usah bertanya! Ini loh, semua harus bertanggung jawab. Gimana? Kamu itu kalau memang itu anda rusak, ngomong. Jangan semuanya rusak, baru bisa ngomong. Jangan ngomong bapak, bapak pergi terus. Kan ibu ada di rumah. Ibu kan yang berkuasa ibu. Ibu, takut saya bu, ibu galak. Galak kalau yang bener juga enggak. Jarang keluar sih. Ayo, benerin. Benerin itu. Iya, iya bu. Berangkat. Kemana kamu? Sini enggak? Mulai goda-goda kamu ya sama dia ya? Goda siapa tanya? Aku apa goda? Enggak, bu, enggak. Nah, enggak kan? Enggak. Nah, masih kurang gede kamu punya bini aku. Hah? Masih kurang. Ya kurang langsing. Apalagi ini. Permisi. Ini biar saya yang ngadapin. Seleramu ya? Selera. Ada apa mas? Ini ada yang pengen dicuci. Apa mas kotorannya? Barangnya mas ya yang mau dicuci ya? Ini tolong di... Bikin cemburu toh mami, kamu gitu. Ini mas-mas ini kesini kan membawa barang. Iya. Mentang-mentang suami udah kayak begini, terus ada anak muda. Makanya tuh... olahraga. Pak. Ini mesin cucinya kok bisa ngomel-ngomel? Mesin cuci. Kamu ngawur ini. Oh, belain. Loh, bu, ini bukan mesin cuci ini kok. Maaf, Pak, saya takut. Gak apa. Kok kamu cemburu ngapain? Cemburu ngapain? Pak, ini kok ngantuk terus, Pak? Ngantuk terus mukanya, lihat tuh. Ngeplay itu namanya. Sini apa yang mau dicuci? Ini mau apa sih kamu mau ini? Mau dicuci Pak, ini tolong diukur dulu Pak. Kok Pak diukur? Ini berapa kilo? Biasa kiloan? Kiloan Pak. Timbang. Banyak sekali. 6 kilo? 6 kilo Pak. Isinya apa sih 6 kilo? Coba. 6 kilo? Barangmu kok banyak banget tuh sampai 6 kilo? Ini kok mau yang ngomong barang itu apa? Lihat sini apa? Ini apa namanya? 6 kilo. Apa sih yang dicuci? Lah ngapain sepatu di laundry ini ngapain? Pantesan berat. Sepatu siapa? Loh. Apa lagi Pak? Ya ampun kiloan hanya topi sama sarung satu. Ditambahin topi ini dong. Baju ini dicuci sekarang. Baju ini. Kok terus? Ini lakban barang disuruh laundry kamu gimana sih? Maksud kamu itu apa? Loh, ini sandal? Masa sandal? Tuh, minta ampun. Kamu ngerjain aku ya? Gimana mesinnya gak rusak apa kalau isinya pak, begini? Pak, tuh lagi pak. Loh. Orang kok. Coba dipakai pak. Wah ini untuk aku ya? Iya boleh pak. Loh, barang. Gak usah ngerayas pak. Malu-maluin. Jangan. Dicuci dong. Iya. Atasan? Iya. Saya komplain. Masalah apa? Masalah apa? Ini long dress istri saya. Long dress? Ya? Long dress itu apa? Long dress. Hei. Loh, Pak. Masuk. Bungkus. Gak cukup, rusak aja kamu itu. Masuk. Masuk. Masuk kemana? Ini, dalam sini. Ngawur aja. Oh, gak bisa. Jangan masuk. Ih, mah kenal. Masuk. Masuk berdua cukup gak? Tarsan! Ini lo, dimasuk. Tarsan! Sana! Gua makan mentah-mentah kamu nanti. Kasih double ya. Sini, kalau mau komplain. Kenapa? Saya ini mau marah. Ini punya istri saya, roknya panjang segini, ya. Terus saya laundry di sini, kok tinggal sedikit itu gimana? Coba, belakangnya sobek semua. Tar. Ini sobek, liatin. Sobek belakang? Ya. Tapi depan kan belum, kan bagus depan. Depan bagus, sampe tahu. Istri saya ke pasar, punggungnya isis kena angin gitu. Oh, okay. Harus ganti, Bu. Gak bisa, saya suratnya gak mana? Surat laundrynya mana? Sembarangan aja. Suratnya ada di kelurahan. Sembarangan gak bisa kalau gak ada tanda buktinya. Loh kok gak bisa gimana? Ya iya dong, mesti ini, ada tanda buktinya ini dong. Ini yang terima. Kamu kemana sih? Ini kalau ada orang cantik kok. Gantian aku dong yang sini. Gimana? Jo, gimana coba jelasin daftar yang siapa mana? Lu?
Saya enggak terima. Sudah. Ini harganya berapa? Harganya berapa? Enggak usah repot. Harganya berapa? Loh, ganti dulu. Biarin. Ayo ganti. Kenapa jadi gue suruh ganti, Pak? Ganti. Maksudnya apa? Enggak, biarin nih yang ganti ini loh supaya enak, supaya maksudnya enak. Apa? Gila. Ini kayaknya marah-marah lagi nih, Pak. Iya, saya Pak. Mau ambil cucian saya. Saya nomor 2. Iya, kemarin. Iya, yang kemarin. Oh, iya, ya. Oke, sudah selesai. Sini, ya. Kalau mau antri ATM sini. Ini apa sih kok ada kucing kayaknya ya? Gerak-gerak gitu. Kayaknya kamu nih kalau sama perempuan masih blebet aja ya? Sampai ya tuh. Mas saya di depan saya kaki apa? Saya. Saya tahu kaki sampean begini kok tadi itu gitu. Saya aja enggak pernah loh diginiin, enggak pernah loh Pak saya diginiin. Gimana Bu? Enggak pernah. Saya tuh enggak pernah digini itu enggak pernah Pak. Sama saya. Enggak apa-apa, ini kamu ambil, ini tak tambahin handphone, aku ngambil ini aja.